Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Pada video kali ini kami akan memberikan tutorial kepada Anda bagaimana cara membuat foto blur menjadi jelas ya. Asumsi kita untuk membuat foto seperti itu ya, dari foto yang buram menjadi jelas, itu harus menggunakan aplikasi yang besar atau seperti Photoshop ataupun misalkan aplikasi-aplikasi editing foto yang besar ya, yang mahal gitu ya. Nggak perlu ya teman-teman ya, karena di zaman aplikasi Android sekarang itu sudah banyak aplikasi-aplikasi yang menyediakan fitur-fitur tersebut. Nah, pada video kali ini kami akan memberikan aplikasi yang bisa untuk mengubah ya, jadi foto blur menjadi jelas kembali. Namun sebelum lanjut kepada videonya teman-teman, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kami bisa memberikan video-video yang bermanfaat bagi Anda semuanya. Oke teman-teman, untuk tutorialnya dalam membuat foto blur menjadi jelas kembali, itu kita akan menggunakan aplikasi, namanya aplikasi Remini ya teman-teman ya. Aplikasi Remini, nah ini aplikasinya. Nah, jadi kalau misalkan Anda pengen, ya silakan Anda download dulu terlebih dahulu di Google Play Store ya teman-teman. Nah, download dulu di Google Play Store, silakan Anda cari. Nah, kita akan membuat foto blur ya. Blur ini, misalkan saya sudah menyediakan contohnya ini ya teman-teman. Ini agak blur, menurut saya sih agak blur ya. Jadi kurang terang ya. Nah, kita akan membuat foto ini semakin jelas dengan aplikasi Remini ini. Aplikasi Remini ini merupakan aplikasi enhance ya, atau yang bisa memperbaiki kualitas dari sebuah gambar itu menjadi jelas dan terang gitu ya. Oke, kita buka teman-teman aplikasinya. Nah, selanjutnya klik next. Klik next. Ya, jadi ini fitur-fiturnya ya teman-teman ya, yang tersedia. Klik next. Nah, di sini nanti ada sign ya, ada sign, klik. Nah, di bagian sini silakan Anda bisa menggunakan apa istilahnya, bisa menggunakan media sosial ataupun akun Google untuk bisa masuk ya. Saya pakai Facebook aja deh. Oke. Nah, ini teman-teman. Oke, perhatikan. Aplikasi Remini ini itu tersedia dalam dua versi ya teman-teman ya, ada yang gratis, ada yang pro. Nah, yang gratis itu hanya kita hanya bisa menggunakan sampai 4 saja. Ini perhatikan, ini yang free itu tinggal 4 ya. Jadi yang free ini tersedia apa, bisa kita memperbaiki kualitas foto itu 5 kali ya, tapi karena sudah saya pakai yang satunya jadi tinggal 4. Oke, kita lanjut caranya teman-teman, bagaimana cara memperbaiki kualitas foto yang buram yang tadi ya. Caranya adalah dengan klik enhance. Ya, kemudian use it ya teman-teman, klik use it. Kemudian allow. Nah, silakan ada cari fotonya, misalkan yang ini teman-teman ya. Nah, kemudian setelah itu centang. Oke, setelah itu diklik centang seperti ini. Nah, perhatikan teman-teman, ini lagi proses enhance-nya. Nah, oke teman-teman, udah selesai, tinggal Anda perhatikan ini ya. Nah, ini ya, ini buram.
beda kan? Nah, itu teman-teman caranya. Anda bisa menggunakan ini untuk misalkan memperbaiki kualitas, misalkan dulu handphone Anda kameranya jelek misalkan ya, atau kualitas megapikselnya kecil. Nah, itu nanti bisa Anda perbagus seperti ini dengan menggunakan RIM ini ya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, setelah itu Anda bisa download ya, teman-teman ya. Bisa Anda download. Nah, di sini. Oke, sudah tersimpan. Anda bisa juga membagikan langsung ke sosial media. Nah, silakan Anda lihat sekarang di galeri, teman-teman ya. Nah, ini yang buram ya. Ini hasilnya. Nah, beda kan? Nah, oke. Oke, itu teman-teman caranya. Iya, semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Bagi yang ingin memperbaiki foto Anda di yang ada di handphone Anda, silakan. Ya, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, teman-teman, agar kami selalu semangat untuk membuat atau memberikan video-video yang bermanfaat bagi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.